dan berpergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Ini sesama manusia. Artinya begini, singkatnya begini. Sebagaimana kita ingin diperlakukan baik, maka lakukanlah baik kepada orang lain. Dan kata para ulama, setiap kali kita ingin berbuat jahat kepada orang, coba kembalikan dulu kepada diri sendiri. Maukah kita dibuat seperti itu? Kalau kita tidak mau, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Ya, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Itu singkatnya disebutkan oleh para ulama kita, dan itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ada di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau kita ingin misalnya akhlak kepada sesama teman, seperti itu. Kalau kita ingin teman kita, ya, teman kita itu kita tahu, coba posisikan diri kita sebagai dia. Apa yang kita inginkan kalau kita jadi dia? Oh, saya ingin bercanda, saya ingin senyum dengan dia, tapi saya ingin juga ditraktir. Ya, maka traktir teman. Kalau ingin ditraktir, traktir. Kalau ingin berbuat orang berbuat baik kepadamu, maka berbuat baiklah kepada mereka. Begitu pula ketika kita akhlak kita dengan orang tua, posisikan diri kita sebagai orang tua. Kira-kira ketika kita jadi orang tua, apa yang kita inginkan anak kita lakukan? Oh, saya inginkan anak kita selalu, ya, berbuat baik kepada saya, ya, memberikan saya hadiah, membantu saya, senyum kepada saya. Maka itulah yang kita lakukan kepada orang tua kita, senyum kepada mereka, membantu mereka, berbuat baik kepada mereka, dan seterusnya. Ya, itu maksudnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik untuk mempergauli manusia, jemaah sekalian, yaitu dengan bathlun nada wa kafful adza, senantiasa berusaha untuk memberikan kebaikan kepada mereka dan menahan diri dari menyakiti mereka. Itu yang pertama, memberikan kebaikan dan menahan diri dari menyakiti mereka. Dan berbuat wa yuhsina linnasi bi anwa'il ihsan, melakukan kebaikan kepada manusia dengan berbagai macam jenis kebaikan yang mampu kita lakukan, ya, dan tidak berbuat buruk kepada mereka. Menahan lisan dan menahan tangan kita dari mereka, itu adalah menunjukkan akhlak yang baik untuk sesama manusia. Wallahu ta'ala a'la wa'lam.